selamat pagi, siang, sore, dan malam rekan-rekanku semua. Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada, amin. Pagi ini lagi riding ke Sawojajar nih, daerah Sawojajar, karena ada pekerjaan survei yang mau saya kerjakan bersama teman-teman. Nah, kebetulan rumah tim surveyor saya itu juga di daerah Sawojajar. Jadi nanti kita mau ke rumah mereka, terus langsung ke lapangan untuk melakukan pengukuran. Yang mau diukur nggak luas sebenarnya, cuma 500 meter persegi, jadi kavling di salah satu perumahan di sana. Cuman memang lokasi atau posisi kavlingnya lumayan unik ya, lumayan unik. Jadi bukan datar begitu, tapi ada di daerah yang punya kontur cukup miring. Nah, oleh karena itu kita perlu melakukan pengukuran topografi supaya kita bisa tahu elevasi dari kontur di sana. Tujuannya buat apa sih? Ya, tujuannya terutama untuk perencanaan bangunan ya. Dalam hal ini perencanaan level dari lantainya. Ini yang mau kita ukur ini dua kavling, masing-masing 250 meter persegi begitu. Dan kalau visual saya lihat terakhir, ngetrap gitu teman-teman. Jadi antara kavling yang satu dengan kavling yang lain itu beda tinggi punggung-punggungan. Jadi punggung-punggungan dan beda tinggi. Nah, jadi harus diukur betulan nih, kira-kira ketinggiannya berapa, kemudian akses menuju sana kemiringannya berapa. Karena memang rencananya kavling ini mau dibuat sebagai tempat usaha dari si pemilik lahan. Nah, jadi kita sebagai perencana harus bisa ngasih ide atau masukan bentuk bangunan yang seperti apa yang paling optimal untuk lahan tersebut. Jangan sampai nanti terlalu banyak biaya untuk pengolahan tanah, terlalu banyak biaya untuk apa namanya pematangan lahan, akhirnya jadi nggak efisien. Salah satu caranya ya kita harus lakukan pengukuran topografi ini. Dengan kita mengetahui kondisi topografi lahan yang sebenarnya, yang sedetail-detailnya, seakurat mungkin, kita bisa lakukan perencanaan bangunan yang seoptimal mungkin. Jadi apakah nanti antara apa namanya, antara lahan atau kavling pertama dengan kavling kedua nanti kita bikin bangunan split level untuk memanfaatkan perbedaan tinggi mereka, atau memang terpaksa harus kita keluarkan saja tanahnya supaya kedua kavling ini menjadi datar. Nah, itu semua harus kita perhitungkan dan kita rencanakan dengan baik. Ya, nanti pengukurannya menggunakan alat total station. Kalau teman-teman yang awam dengan dunia teknik sipil mungkin bingung total station itu apa. Total station itu adalah alat ukur teodolit yang sudah didigitalkan, atau teodolit digital, dan sudah diintegrasikan dengan EDM. Jadi sistem kerja alat itu nanti menggunakan laser dan dipantulkan ke prisma pengukur. Ntar saya kasih video waktu kita melaksanakan pengukuran deh. Nah, setelah pengukuran di lapangan dilakukan, kemudian dilakukanlah pengolahan data untuk menghasilkan peta topografi atau peta konturnya. Pengolahan datanya menggunakan salah satu aplikasi di komputer yang merupakan aplikasi buatan dari Autodesk. Nah, kalau teman-teman yang anak sipil mungkin udah pernah atau sering dengar dengan yang namanya Autodesk AutoCAD ya. Ya, itu adalah software untuk menggambar teknik gitu ya. Kalau yang satu ini, kalau untuk pengolahan lahan ini, kita gunakan software yang namanya Autodesk Land Desktop.
Jadi nanti dari software tersebut kita bisa olah datanya menjadi peta topografi, bahkan kita bisa bikin visual 3 dimensi dari konturnya. Kita juga bisa atur potongan-potongan dari konturnya supaya nanti kita bisa melakukan perencanaan bangunan dengan efisien. Gitu deh kira-kira kawan-kawan. Nah, ini udah mau nyampe ke rumah tim survei saya. Videonya saya cukupin segini dulu deh kali ini ya. Sharing sedikit aja, nanti kalian lihat video-video kami waktu melakukan pengukuran di lapangan setelah ini ya. Oke. Mesinnya Topcon, tripodnya Sophia. Nah, ini reflektor yang digunakan buat nangkep infrared dari total station. Juga ada nivonya supaya bisa dipastikan nanti reflektor ini berdiri tegak lurus. Beres. Sekarang lanjut ke kerjaan yang lain. Ya, mudah-mudahan informasi yang saya bagikan barusan bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Paling nggak nambah-nambah pengetahuan lah. Jadi makasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe.
like aja video ini kalau memang kalian suka dan memang bermanfaat untuk kalian. Dislike aja kalau emang nggak menarik. Boleh kasih kritik juga buat saya supaya channel saya bisa makin bagus ya. Oh ya, kalian juga boleh request kira-kira topik apa lagi yang mau atau butuh untuk dibahas di dunia civil engineering. Silakan tuliskan di kolom komentar. So, sampai ketemu di video berikutnya. Salam newbie, bye-bye.